Assalamualaikum guys, jumpa lagi bersama IMKA Channel Official. Hari ini IMKA mengadakan bukber atau buka bersama di depan Pertamina Jalan Raya Sungai Kapal 13, tepatnya di Penny Cafe. Oke guys, dan alhamdulillah hari ini ke-21 Ramadan, IMKA mengadakan buka bersama. Dan rekan-rekan IMKA lagi mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua IMKA Insan Musik Kalimantan Barat, Bapak Denny Agustian Michael, atau Bapak Michael Lambir beserta jajarannya. Yang saya hormati owner dari Cafe Feni, Bapak Haji Ardiansyah. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman anggota dari Insan Musik Kalimantan Barat, IMKA, yang khususnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita mengadakan acara buka puasa bersama tepat pada tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah atau tanggal 3 Mei 2021. Baiklah, sambil kita menunggu atau istilahnya ngabuburit, terlebih dahulu kita dengarkan bersama sambutan dari Insan Musik Kalimantan Barat, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini akan diwakilkan oleh Bang Rasmi, atau lebih dikenal Bang Petol. Kepada Bang Rasmi atau Bang Petol, kami mengucapkan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian terbahagia pada kesempatan sore ini. Ya, tentunya alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa ngabuburit, alias buka bersama. Mudah-mudahan saja dengan terlaksananya atau berkumpulnya kita pada kesempatan sore ini bisa lebih mempererat jalinan silaturahmi di antara sesama insan musik Kalimantan Barat, khususnya rekan-rekan dari IMKA yang hadir ya. Dan buat yang belum hadir, mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita bisa adakan kembali. Ya, juga salam hormat kami khusus sekali ketua dari IMKA Bung Denny Agustian, yang dalam kesempatan ini tidak bisa berbicara kelaparan, mungkin lagi berbuka ya.
Oke. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan berbuka bersama. Mudah-mudahan apa yang kita makan bisa bermanfaat untuk tubuh kita, bisa bermanfaat untuk diri kita tentunya. Ya baik, kuliah 7 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat rekan-rekan bantuan dari IMKA ya. Terlebih dahulu saya ucapkan sama hormat saya buat ketua IMKA, Bang Den yang saya kenal ya. Kalau tak lengkap saya tak tahu. Bang Den, beserta kawan-kawan yang saya banggakan. Alhamdulillah di mana sore hari ini diberikan nikmatan yaitu kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan buka bersama ya di sini. Dan sudah sufi juga ingin buka bersama bukber di sini, terima kasih. Mungkin saya hanya bisa berikan sedikit motivasi buat kawan-kawan yang mengirimkan semangat, rasa semangatnya. Alhamdulillah, saya pribadi ya, merasa salut lah buat kawan-kawan peserta IMKA nih, yang mana dengan giginya melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, mana membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tanpa ada keluh kesah, ombak panas, hujan, semuanya penuh semangat. Salut saya buat teman-teman. Mudah-mudahan ya Allah lah bisa mengganjal semuanya perbuatan bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang semuanya. Innallaha samiun alim, innallaha samiun basir. Sehingga Allah itu maha mendengar maupun melihat ya apapun perbuatan abang-abangku, bapak-bapakku sekalian. Mudah-mudahan di tahun ini kita diberikan kesehatan, nikmat rezeki yang melimpah, amin. Dimanapun di tengah pandemi COVID ini, tidak sedikit pun keluh dari kawan-kawan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan juga di Medan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tak bisa enggak banyak bicara. Apa yang nak saya bahas pun dah tahu. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada sedikit masukan ya, silakan. Akhir kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kali ini mau baik kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sedar ini sebelum ini ya. Ini diri ada ini mah nekat-nekat ya. Malu lah hanya kumis dah tebal ini. Ngomong-ngomong susah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Haji Agiansah yang sudah beri kami fasilitas untuk buka bersama pada hari ini, dan juga buat kawan-kawan yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kita berhasil pada hari ini bisa berkumpul, diberikan kesempatan dan bisa buka bersama dan boleh sama-sama lah kita hari ini ya. Sedih. Harapan saya ini cuma satu ya. Jangan sampai habis di sini ya. Untuk harapan kedepannya, untuk tahun depan mudah-mudahan lebih mereka ada ibadah lagi. Lebih bagus dari lagi. Mungkin ya ini tahun 21 Ramadan ya. Mudah-mudahan tahun depan 21 Ramadan kita lakukan lagi. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul kembali di sini, berkumpul bersama-sama. Itu ya Pak Kayet. Saya rasa hanya itu yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, wey. Udah, Nantu. Udah, Nantu.
Belum, woi, belum. Thank you.